Pemirsa, persoalan penyaluran dan distribusi gas 3 kg subsidi di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi masih menjadi persoalan hingga saat ini. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Dapil Alam Barajo, pada saat dirinya melaksanakan reses di Kecamatan Alam Barajo. Anggota DPRD Kota Jambi, Dapil Alam Barajo, menerima keluhan masyarakat Alam Barajo terkait pendistribusian gas 3 kg di Kecamatan Alam Barajo. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen, yang merupakan Dapil Alam Barajo, menyampaikan dirinya akan melakukan koordinasi dengan Komisi 2 yang memiliki wewenang pengawasan akan hal tersebut. Selain itu, dirinya juga akan menyampaikan keluhan masyarakat Dapil Alam Barajo kepada dinas terkait, yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Dan kartu gas yang tidak cukup karena sering tidak dapat, itu mungkin jadi itu sudah disampaikan dari catatan tidak terkait untuk jalan tanpa banjir itu dari PPM dan gas LPG tadi dari dinas perindustrian. Dirinya berharap agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan oleh dinas terkait agar tidak menjadi persoalan kembali. Sandi, JEK TV, melaporkan.